Tim Satres Narkoba Polres Pembana berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba. Dengan berat 4,10 gram bungkusan saset narkoba jenis sabu ini ditemukan di rumah pria inisial R. Seolah tak habis pikir, trik pria ini dalam menjalankan bisnis haramnya bisa ketahuan dari aparat penegak hukum. Padahal barang haram siap diedarkan ini sudah disembunyikan sedemikian rupa di salah satu tempat yang menurutnya sulit diketahui bagi siapa saja. Seperti menyimpannya dengan rapi di dalam batang piala yang menjadi hiasan kamar miliknya. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh tim Satres Narkoba Polres Pembana, di mana di daerah Poleang Utara kerap terjadi adanya transaksi barang haram alias narkoba. Kapolres Pembana Teddy Arif Sulistio mengatakan, selain mengamankan si pemilik sabu 4,10 gram, tim Satres Narkoba juga turut mengamankan satu orang pria lainnya yang baru saja jajan narkoba seberat 0,40 gram yang diperoleh dari jaringan yang sama. Kedua tersangka ini dijerat pasal 115 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tim Penasul Ultra ID, Sulkarnain melaporkan.